balik lagi dengan aku di channelnya Rizu Istiawati. Hai guys, ketemu lagi dengan aku. Hai guys, jangan salpok sama bantal ini bantal kecintaan aku, yaitu bantal donat. Lucu kan guys, kayak bantal. Oh ya guys, kali ini aku mau DIY. Sebelum memulai videonya, buat yang baru pertama kali nonton, jangan lupa subscribe, aktifkan notifikasinya, dan jangan lupa like dan follow Instagram aku di sini. Dan jangan lupa kalian share ke sosial media yang kalian punya. Fokus aja sama pembicaraan aku, wajah aku, jangan sampai kemana-mana ya guys. Kali ini aku mau DIY bisa jadi setting spray, bisa jadi penutup wajah, bisa jadi penyegar wajah, bisa untuk melembapin wajah. Apa itu videonya, jangan lupa ditonton, jangan di skip ya guys, tonton sampai habis. Pertama-tama kalian siapkan botol spray dan kalian siapkan air mawar dan juga air putih, air apa aja. Ini aku air galon ya guys, saya udah dikisah air isilahnya udah habis. Jadi langsung aja kita buat, yaitu langsung kalian harus punya terutama botol spray apa aja. Boleh bekas face mist, boleh bekas parfum, tapi dicuci dulu ya guys sampai bersih. Ini aku udah tinggal segini, aku cocok. Sebenarnya aku nggak cocok pakai air mawar, apapun air mawarnya, tapi kecuali kalau air mawarnya itu dicampur sama si air putih, atau juga kalian bisa campur air putih, air mawar sama aloe vera gel. Dan aku mau skip aloe vera gel. Jadi pertama-tama kita buka tutupnya dari spray ini. Kita tuangkan si air mawarnya ke dalam spray secukupnya kalian. Aku tuang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aku 10 tetes ya guys, karena airnya mau aku banyakin. Ini sesuai sama botol spray kalian, boleh yang 100 ml, boleh yang 50 ml, pokoknya sesuai apa yang ada yang kalian punya. Kalau kalian nggak punya, bisa beli botolnya aja di toko kosmetik atau di toko parfum. Langsung aja kita tuangkan airnya. Kita sisain sedikit ya guys buat dikocok. Tadi aku pakai 10 tetes, tapi kalau kurang bisa ditambahin lagi. Kayaknya sih aku kurang, jadi aku mau tambahin lagi sedikit aja sesuai wilayah. Langsung kita kocok lagi. Kalau kalian ada aloe vera gel, kalian bisa taruh aloe vera gel merek apa aja. Kalau kalian pakai aloe vera gel, bisa jadi hydrating toner. Ini juga sebenarnya juga bisa ngelembapin juga sih, tapi lebih bagus tambahin aloe vera gel. Jadi aku nggak pakai aloe vera gel, aku mau skip aja. Jadi bisa kalian buat membersihkan wajah. Ini aku ada kapas ya guys, ini kapasnya kapas ya. Aku ada kapas ini, aku spray aja di kapasnya ya guys. Sampai basah. Oh ya, ini aku masih pakai sunscreen. Sunscreennya itu yang Agnes, jadi yang warnanya kayak foundation. Kita coba
aja kalian kalau nggak mau pakai airnya, kalau kalian cocok langsung aja air mawarnya masukin ke dalam spray, botol spray, dan kalian tambahin si aloe vera gelnya. Aku nggak hapus lipsticknya ya guys, tapi nanti aku hapus. Ya aku mau liatin ke kalian dulu. Kalian hapus lipsticknya. Teneng, tuh kelihatan gak? Teneng, kotor kan guys? Ini cuman dari si air mawar. Kalian juga bisa tambahin aloe vera gel ya di sini ya. Bisa juga buat setting spray atau sebelum make up juga bisa, juga di spray spray aja. Atau kalau kalian lagi merasa kulitnya kering atau kalian merasa pengen bikin penyegar, kayaknya tinggal spot-spotin aja di wajah. Ini kan masih kosong ya guys, kita cobain lagi apakah masih ada yang kotor. Jadi double cleansing itu penting. Kalian bisa juga pakai sebagai toner. Habis cuci muka kalian pakai. Biasanya aku kadang aku jadiin kalau lagi benar-benar si milk cleanser atau lip cleanser. Atau micellar water aku habis, aku bisa pakai alternatifnya ini. Ini benar-benar lumayan sih guys ya. Jadi manfaatnya itu untuk melembabkan, menyegarkan wajah, mengenyalkan kulit, dan bisa mencerahkan wajah. Bisa mencerahkan wajah dan bisa sebagai face mist atau bisa sebagai toner, bisa sebagai pembersih wajah, bisa sebagai before make up untuk setting spray. Jadi DIY kali ini benar-benar cocok untuk kulit yang kering, buat kalian, untuk semua jenis kulit juga cocok sih ya sebenarnya. Bisa juga untuk kulit yang berminyak, insyaallah nggak akan bikin kulit kalian jadi tambah berminyak dan bisa ngangkat minyak. Ini saja DIY kali ini, DIY dari aku. Semoga bermanfaat untuk kalian yang tidak bisa menggunakan air mawar dan bisa dicoba seperti aku, karena aku nggak bisa pakai air mawar. Aku kalau pakai air mawar muka aku kusam, tapi aku coba tambahin air dan aloe vera gel, tapi di sini aku skip aloe vera gelnya. Jadi aku cuma pakai air mawar dan air putih. Airnya air mateng ya guys, jangan air mentah takut ada bakterinya. Kalau bisa air aqua itu yang sesuai kali air yang kalian punya ya. Itu saja DIY dari aku, semoga bermanfaat. Dari DIY ini bisa melembabkan wajah, bisa mencerahkan wajah, bisa mengenyalkan kulit, dan ini bisa jadi alternatif sebagai setting spray before make up, after make up, dan bisa jadi penyegar, dan bisa sebagai hydrating toner. Ini sangat membantu buat kalian yang tidak bisa pakai air mawar, dan bisa kalian tambahkan juga aloe vera gel. Kalau kalian cocok pakai aloe vera gel, kalian langsung aja ditambahin aloe vera gel. Semoga video ini bermanfaat. Sebelum itu kalian jangan lupa subscribe, dan kalian aktifkan notifikasinya, like, dan jangan lupa kalian follow Instagram aku di sini, dan jangan lupa share ke sosial media yang kalian punya. Terima kasih ya guys yang sudah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.